Sesampainya di rumah, ibu itu terlihat sedang melilitkan kain di perut anaknya sampai anaknya itu terlihat kesakitan. Semua itu dia lakukan agar orang lain tidak mengetahui bahwa anaknya sedang hamil. Dan ternyata diam-diam suaminya mendengar dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh istrinya itu. Keesokan harinya, ayah tirinya menemui anak itu dan menanyakan tentang kehamilannya. Anak itu langsung memarahi ayah tirinya. Lalu dia mengenang saat kejadian kelam itu. Waktu itu dia diancam dan dipaksa untuk melayani nafsu bejat ayah tirinya. Setelah mengingat itu, ayah tirinya terlihat marah dan mau memukul anak itu. Tapi tiba-tiba datanglah polisi menangkapnya. Tanpa dokter kandungan dan ibunya langsung menghampiri anak itu. Ternyata sebelumnya anak itu telah menceritakan kejadian yang sebenarnya pada dokter itu. Dan cerita pun selesai. Selalu jaga orang-orang yang kita sayangi. Nantikan film berikutnya hanya di channel Surya 5 Film. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.